dengan dapat bantuan. Disulang. Lahat na mautot mausi kay matua kay mga mga kay mga mga no hay uis pa may tua matay ang amne hay e na mautot ang tunang kuno manayang kuno biso na finang namne pangano na inang tibo na mam nanawa na o nang finupuinto ko man tay fambi na se na pus pam tui ato ni ini o namne inang hanay ta nataka sa malilo sa otak ng Welcome back. DPD bersama rombongan yang saya hormati Bapak Proki, kita bersyukur karena sampai detik ini Tuhan masih memberikan kita nafas, tuntunan kasih. Kalau bukan tuntunan kasih, Bapak-bapak tidak berkenan untuk bertemu dengan kita di untuk itu rangkaian acara tadi setelah diterima. Mana mana ingat mana. Nama tu pun usik kain batu kait mak mak kain le. Nai. Nana tu ini anda kelakar dalam siuman kita kelakar memintai mang kita kelakar bina chef hafinge tu yang le. Periman, persilakan duduk. Tadi itu depan terima. Saya berpikir kesempatan diberikan kepada Bapak Pastor Truki untuk menyampaikan sepatah kata. Jadi dengan menggunakan serangan barat ini, puji dan syukur dipadatkan dan permohonan disampaikan untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada mereka secara langsung maupun secara tidak langsung, baik secara moral maupun secara materi. Dan untuk kekurangan yang ada jalan yang sulit dan penerimaan apa adanya, ya saya atas nama mereka menyampaikan permohonan. Ketua DPP Proki Wekam, Bapak Pengurus Kepela Kepela Bialuke dan seumat di Kepela ini, dengan ini kami atas nama Direksi Bank NTT menyerahkan bahan bangunan berupa 100 dos keramik dan 400 dos keramik dan 160 sak semen kepada pengurus kepelan ini. Mudah-mudahan ini bisa dipergunakan untuk menyelesaikan kepela Bialuka ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Tahan. Kita ambil semua, mungkin hanya yang saya lihat agak berat, cuman ini yang kita ambil bagian. Nah, untuk itu Bapak Mama
Ya, harus berdoa, berdoa, dan berdoa terus. Ya, bangun komunikasi dengan Tuhan supaya Tuhan bisa menggerakkan banyak orang, bisa mempunyai hati untuk memberikan uluran tangan membantu rumah doa ini. Saya melihat paroki gerejanya bagus, karena itu juga donatur dari luar NTT. Kemudian ada fasilitas lain yang saya lihat mungkin tidak ada di Kupang, hanya ada di OEK. Tepuk tangan untuk Pastor Paroki. Amin. Saya bisa datang bersama Pastor Paroki untuk kita resmikan kapela ini. Nah, saya datang. Kalau kemarin saya tidak tahu jalan, sekarang saya sudah tahu jalan. Karena ada yang penunjuk jalan ke sini. Ini dengan Bapak, nama siapa ini? Bapak Martinus. Ini Octavianus. Bapak Okto dengan Bapak Martinus inilah yang mendorong saya harus datang ke sini. Akhirnya saya secara pribadi saya menyampaikan terima kasih ke Bapak Martinus dan Bapak Octavianus yang sudah kunjungi saya di kantor pusat. Dengan segala macam kesederhanaan mereka, saya merasa terharu. Kenapa saya didatangi oleh orang tua berdua ini? Katakan kebaikan dan cintanya atas cara yang konkret. Jadi terima kasih untuk semua ini, dan namanya kita puji dan kita muliakan.